Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini adalah Bertina Wani langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita mulakan dengan perkembangan terkini. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob telah pun selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Abdul Aziz Kuantan Pahang kira-kira pukul 1.38 petang tadi. Ia dipercayai bagi mempersembahkan cadangan senarai kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri dilaporkan akan tiba pada bila-bila masa di Putrajaya dari Kuantan dan wartawan Umawati Ramaya berada di pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada ketika ini. Kita nak terus saja bersama dengan Umar. Umar, apakah ada sebarang pergerakan yang dilaporkan pada ketika ini ataupun Umar mendapat sebarang maklumat tentang di mana kedudukan ketika ini Perdana Menteri? Terima kasih Najib di studio. Ya, saya kini berada di pekarangan Jabatan Perdana Menteri sejak pukul 12 tengah hari tadi dan setakat jam ini belum ada sebarang pergerakan mana-mana kenderaan VIP dan seperti yang dikongsi oleh rakan setugas tadi, Den tadi dan saya difahamkan kenderaan membawa Datuk Seri Ismail Sabri berlepas dari Istana Abdul Aziz pukul 1.38 petang tadi dan difahamkan beliau menaiki pesawat untuk ke Jabatan Perdana Menteri dan pesawat beliau dijangka tiba di lapangan terbang Subang kira-kira pukul 2.30 petang ini dan mengikut perkiraan daripada Waze dianggarkan jarak di antara Jabatan Perdana Menteri dan juga lapangan terbang Subang Jaya adalah lebih kurang 37 km di mana dia mungkin akan mengambil masa lebih kurang 33 minit dan berdasarkan jangkaan itu saya menjangkakan Perdana Menteri akan tiba pada bila-bila masa dari sekarang Najib dan difahamkan juga dan saya juga sempat bercakap dengan beberapa pegawai di sini di mana beliau juga menjangkakan Perdana Menteri mungkin akan berdasarkan sumber dalaman dikatakan bahawa Perdana Menteri akan tiba lebih kurang pukul 3 suku dan bagaimanapun kita masih lagi menunggu di sini dan tentunya tumpuan hari ini adalah kepada pelantikan timbalan Perdana Menteri selain daripada kabinet baru dan juga difahamkan beberapa menteri akan dikekalkan dalam portfolio baru dan apa-apa pun mungkin persoalan itu akan diterjawab hari ini, mungkin esok ataupun dalam dua hari ini, Najib. Okey, itulah persoalan yang saya ingin bawakan perbincangan seterusnya. Terima kasih Umar kerana sedia menanti.